Oke, Sobat Englar, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran lagi. Tapi sih menurut gua ini adalah joran Galatama. Panjangnya 5 feet 6 inch atau sekitar 165 cm. Ya, untuk Galatama-Galatama yang kolamnya agak kecil lah. Oke, ini adalah Okuma Altera. Oke, kita langsung lihat aja sarungnya. Sarungnya sih ya Okuma gini-gini aja ya. Hitam polos sama silver, udah gitu aja paling. Oke. Harganya murah aja Rp290.000. Ya, cukup terjangkau lah. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Oke. Untuk kalian yang berminat sama si Okuma Altera ini, nanti untuk toko-toko yang ngejual produk-produk Okuma, gua kasih di kolom deskripsi. Jadi lu nggak usah ribet-ribet lagi nyari-nyari lagi produk-produk Okuma di mana. Oke, nggak usah intro-introan, kita langsung unboxing aja si Altera ini. Altera banyak banget bro jenisnya bro, dari yang casting, dari yang short jigging, dari yang panjang 180 dan ini 165. Oke, ini dia section paling section bawahnya. Ini dia gagangnya. Ya, ini desain-desain Galatama lah, bro. Oke. Dan ini adalah top section-nya. Oke. Oke, kita zoom sedikit biar lebih detail nontonnya, bro. Oke, ini dia. Ini bat paling bawahnya nih. Ini full EVA, nggak pakai Japanese steel. Ya, biasanya sih kalau joran buat Galatama ya, yang full kayak gini. Ini full EVA. Ini rear seatnya gua. Ini no brand, nggak ada Fuji atau Seagate. Kayaknya ini dari Okumanya langsung. Bunyi nih bro. Oke. Nah, ini ya tubenya. Tubenya depannya EVA. Di sini sedikit ada ringnya nih. Oke. Dia blanknya. Blanknya karbon hollow atau karbon kosong dengan warna abu-abu. Ini Altera spin. Di sini ML atau medium light. Oke. Sini warnanya udah abu-abu tua nih ya. Enggak black matte. Black matte enggak matte-matte amat tapi enggak glossy-glossy amat ya, sedang lah. Di sini ada spek, nanti kita bahas di bagian spesifikasi. Ini untuk blanknya dia polos enggak bermotif. Oke, di sini ada ring guide-nya. Ring guide-nya SIC ring dari Okuma. Dan ini dia labelnya. Oke. Dia blanknya nih. Dan dia ketebalan blanknya bisa dilihat di sini, bro. Ini carbon hollow nih. Oke. Nah, ini dia section yang kedua atau top section-nya. Ini tuh kelilitan ring guide, dia dikasih warna hitam gloss ini. Oke. Okay. Sini ada ring guide-nya SIC. Oke, okay, ini enggak ada apa, nggak ada motif-motifnya, ini polos saja. Dan ini top guide-nya nih.
Okay. Oke bro, itu dia sedikit penampakan dari Altera 5 feet 6 inch. Oke, untuk speknya di sini ALT S562ML atau Altera Spinning 5 feet 6 inch 2 section dengan actionnya yaitu medium light. Panjangnya 165 cm. Untuk lainnya 6 sampai 14 lips atau 6 sampai 14 pound dan untuk lurnya yaitu 8 sampai 20 gram. Oke, kita timbang. Beratnya di sini 150 gram. Ya sedang lah, ini kan soalnya joran buat Galatama. Jadi nggak berat-berat amat dan juga nggak ringan-ringan amat. Pas sedang lah sini. Oke, kita bending-bending dikit. Ini untuk panjang segini gue masih bisa ngebendingnya. Cuman untuk yang panjang 3 meter atau 10 feet atau 288 itu susah ngebendingnya bro. Yang 8,3 feet aja, 8 feet 3 inch aja itu gua susah. Apalagi yang 10. Ini yang 5,6 ini bisa nih. Oke, ini dia. Ini gua bending-bending sedang aja. Ya, ini cocok nih buat Galatama lele nih. Yang kolamnya kecil-kecil ini recommended banget. Oke, reel yang masuk. Reelnya gua di sini ada contoh Altera 30. Kita coba lihat. Kita cocokin sama Altera 30. Untuk Galatama sih biasanya dari ukuran 2000 sampai 4000. Cuman 4000 tuh kok gedean sih. Pasnya di 3000, 2500 lah itu pas. Ini Altera 30. Oke, ini dia. Di untuk reel Altera 30 ini cocok menurut gua. Pas lah ini. Oke. Pas, nyaman. Oke, joran ini sih biasanya kalau untuk panjang semeter 8, enggak, semeter 65 ini cocok buat mancing Galatama yang kolamnya agak kecil. Kalau yang agak gede kolamnya lu pakai Altera yang 6 feet atau 180. Kalau yang bang gua nyarinya agak pendek bang, nah ini cocok. Harganya juga terjangkau, 290.000 aja. Nah, nanti untuk toko-toko yang ngejual produk-produk gua kasih di kolom deskripsi. Jadi lu gak usah ribet-ribet lagi cari produk-produk Okuma di mana. Nah, kalau juga misalnya lu casting di sungai-sungai yang banyak pohon-pohon. Nah, ini juga recommended karena enggak terlalu panjang. Biasanya sih kalau casting di yang banyak rumpun, enggak, ya rumpun-rumpun gitu, itu kalau casting itu agak kagok sih kalau yang panjang jorannya. Tapi untuk 1,65 meter ini cocok bro. Cuman ini agak untuk UL ya, ini nggak masuk soalnya ini kelasnya medium light, jadi agak sedikit kaku. Cocoknya sih ini untuk mancing Galatama aja bro. Nah, untuk kisaran harga 290.000 menurut gua
Ya, lu bisa nyabang, gua cari jualan Galatama yang di bawah 300 ribu, apa ya bang? Mungkin Okuma Altera 5,6 feet ini bisa jadi rekomendasi buat lu. Karena untuk kolam yang agak sedikit kecil, ini cocok banget. Kalau misalnya lu pakai 180 kepanjangan, ya pakai ini aja, 165. Oke. Terus medium like nih, cocok nih buat Galatama lele. Oke deh bro, segitu aja. Oke sobat angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain. Kali aja lu cari referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.